Jadi kemarin juga udah memilah, namanya gue udah hapus ya, pas aja. Kita kan gak ada yang tahu. Oh, ya masa saya tanya-tanyain sih satu-satu. Eh lu, makanya gak lu gini-gini kan, ntar yang ada berantem sama orangnya, gak sopan. Apa ya, up and down sih. Itu harus dijaga terus gitu. Jadi emang kadang-kadang ntar ambil gak kenapa-kenapa, kadang-kadang kenapa-napa? Ya, nah, jangan sampai. Maksudnya emang kalau lagi drop kita harus jaga stamina. Emang terakhir pernah ngedropnya akhir-akhir ini kapan? Pernah lagi nggak? Sering kok. Nggak ngapa-ngapain juga pasti sih kan drop. Emang paling terparah suka kenapa rasanya? Ya susah dijelasin. Kalau ada sakit yang sama mungkin tahu rasa. Kan waktu di Bandung juga sempat drop. Itu maksudnya, makanya saya gak mau ngomong. Kan saya nanya di belakangan ini kapan, gitu kan. Makanya di Bandung terakhir mungkin gimana? Makanya saya gak mau jawab. Oke, gimana saat itu mungkin Mbak Rita sebagai istri juga kan. Maksudnya mengetahui kabar tersebut gitu, apalagi ada dua orang. Ya lebih-lebih kewari ke kesehatannya aja sih. Tapi alhamdulillah kan bisa diatas dengan baik, dirawat dengan baik juga di sana waktu polisi yang sana kan banyak care. Melihat kejadian ini kan maksudnya yang kemarin itu nih, yang kemarin ini bang, mungkin apa sih bang pelajaran yang bisa dipetik gitu? Ya, apa ya? Narkoba itu tidak baik, tidak bagus, jangan ditiru, jangan diikutin, ya itu aja. Jadi melihat keluarga saat itu pertama kali gimana tuh perasaannya? Kepikiran nggak? Ya pasti kepikiran lah, semua orang juga mikir pasti. Ya lebih syukur aja, maksudnya kita semua masih pada sehat, sudah bisa balik sama keluarga, udah itu aja. Dari istri sendiri ada nggak dorongan support yang memang sampai sekarang nggak akan pernah lepas di sini? Ini bentuk dukungan sekarang. Yang pasti lah, itu kan namanya harus saling support, doa. Saling support. Saling. Jadi memang apa ya? Itu udah sebenarnya nggak perlu ditanya lagi sih. Emang kitanya sebagai istri ya kan selalu mendoakan saling. Begitu juga kalau aku lagi down, dia mensupport lagi sama-sama. Tapi kalau misalnya Bang Gira sendiri dalam lingkungan lebih sedikit memilih-milih lagi nggak setelah kejadian kemarin? Ya, kejadian kemarin juga udah memilah, namanya gue udah hapus ya pas aja. Kita kan nggak ada yang tahu. Oh, ya masa saya tanya-tanyain sih satu-satu. Eh lu, makanya gak lu gini-gini kan, ntar yang ada berantem sama orangnya, gak sopan. Makanya kita lebih berhati-hati aja. Iya. Ada statement pas itu Mas Giri kan sempat hijrah juga gitu. Dengan statement netizen yang ngomong kayak gitu terus kena lagi gitu kemarin. Itu kayak gimana tanggapannya? Apalagi istri juga shock kan, sempat shock. Sebenarnya saya pernah beberapa kali juga saya jelasin kalau hijrah itu berat. Saya cuma mau menjadi yang lebih baik. Hijrah itu kan dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, levelnya luar biasa. Jadi kalau saya untuk hijrah, kan bukan saya yang ngomong sebenarnya hijrah itu kan dari teman-teman media sebenarnya yang ngomongin saya hijrah. Saya cuma bilang saya cuma mau menjadi yang lebih baik. Bukan mau hijrah itu berat. Gitu loh. Kalau mau hijrah semua orang hijrah, urusannya cuma sama Allah dunia nanti. Jadi memang harus setiap hari. Allah aja, tapi kan itu cuma menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, mencoba.